Maka kita buat perbandingan. Saya datang daripada negeri Perak. Kita tahu Perak speaker cukup kesian. Dan speaker Perak, jubah dia dikoyak, songkok dia dirampas, mic dia ditutup. Tetapi di negeri Selangor ni nasib baik ya. Alhamdulillah kita ada seorang speaker yang handsome dan fit. Dengan itu, dengan segala hormatnya, tuan-tuan majlis mempersilakan speaker negeri Selangor, YB Teng Chang Kim. Terlebih dahulu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur kerana sudi menjemput saya untuk bersama-sama dalam jamuan malam untuk meraihkan dan juga memberi sokongan kepada yang berhormat Saudara Tian Chua yang telah pun dijatuh hukum kerana konon yang menggigit polis. Saya kagum dengan Mahkamah Malaysia ini yang percaya seorang yang berhormat boleh melakukan kesalahan menggigit polis. Walaupun kita pun setuju kalau boleh pun polis digigit. Di Malaysia ini kita sudah mengalami banyak perkara yang luar biasa. Sudah 52 tahun kita merdeka. Sepatutnya dengan kekayaan yang ada dengan Malaysia, kita akan mencapai satu tahap kemajuan yang jauh lebih baik daripada keadaan sekarang. Tetapi apa yang kita lihat sekarang ini, kerajaan, persekutuan dan semua kerajaan negeri masih membicarakan soal masalah kemiskinan. Masih ada masalah kemiskinan tegang. Malaysia ini kalau berbanding dengan negara-negara lain, kita amat bernasib baik. Tanah di Malaysia ini amat subur. Tak kira apa sekalipun kita tanam, semua boleh tumbuh. Kita tanam kacang, kita dapat kacang. Kita tanam getah, dapat getah. Kita tanam kelapa sawit, dapat kelapa sawit. Kita tak tanam pun, lalat akan tumbuh. Kena belanja duit, kita nak sembuh. Ini kekayaan kita. Ini kesuburan tanah kita. Dan di tempat di mana kita tak boleh tanam. Dalam laut pun, kalau tak boleh tanam, Tuhan bagikan minyak pada kita. Ini kekayaan yang ada pada kita. Kita suka, kita tepuk, kita ada kekayaan. Tetapi di mana kekayaan kita itu? Semua dibolong oleh Barisan Nasional. Yang kaya semua Barisan Nasional. Kita dulu percaya dasar ekonomi baru, kita nak bantu bumi putera, nak bantu orang Melayu. Tapi di mana dapatnya orang Melayu? Adalah Melayu bangsawan ada. Kalau kita sebagai sebuah negara yang begitu kaya, selepas 52 tahun masa kita bicarakan masalah kemiskinan tegar, berarti kita gagal. Kita gagal dengan teruk dalam sejarah 52 tahun ini. Bila kita kata kita gagal, bukan kita cakap politik. Kita kata kita gagal sebab kita bila buat perbandingan dengan negeri Thai, dengan Indonesia, negara yang kita anggap miskin, yang mundur daripada Malaysia hari ini, mereka sudah menang. Dari segi pencapaian ekonomi, Thailand sudah lebih hantar daripada kita. Kita masih menghasilkan patut segah. Tapi pada masa yang sama kita import kereta Toyota daripada Thailand. Hari ini kita ada pembantu rumah daripada Indonesia. Mungkin besok kita akan menjadi pembantu rumah di Indonesia. Itu keadaan Malaysia. Itu keadaan Malaysia. Jangan percaya bahawa Najib ini akan membawa pembaruan. Najib tak ada masa untuk membawa pembaruan. Dia masih dihantui oleh Atan Duyang. Itu masalahnya. Yang polis tu namanya siapa tu, dah balik dah. Dan naik YouTube dah. Dah kata dia ditawarkan RM5 juta untuk menarik balik statutory declaration dia, ST dia. Malaysia ni tidak boleh dipercaya lagi, tak boleh lagi. Kita tidak ada apa yang boleh ditawarkan berharga. Kalau kita masih benarkan Paris National terus menjadi kerajaan di Malaysia ini.
kita dah tak ada. Minyak pun tak lama lagi dah. Kelapa sawit, kalau nak banding dengan Indonesia, mungkin kita akan kalah dah. Getah kita sudah kalah dah. Tak ada benda yang kita menang. Prokon Saga pun tak boleh dah. Nak pergi bertanding dengan F1 dengan Prokon Saga? Siapa nak percaya? Tinggal apa yang ada? Barisan Nasional kita ada lagi. Pelancongan ada lagi. Sebab itu dia hantar Menteri Pelancongan Dato' Ng Yen Yen pergi luar negara membuat promosi. Dato' Ng Yen Yen pergi luar negara dan kata datanglah ke Malaysia. Malaysia adalah sugar pemberi belah. Datanglah Malaysia, nak beli apa pun boleh. Apa yang ditawarkan di seluruh dunia kita, Malaysia ada. Benar juga, Malaysia ni semua boleh beli. Yang ada di pasaran dunia, kita pun ada. Yang tak ada pun kita ada. Datang Malaysia nak beri barang kemas, ada. Nak beri pakaian, ada. Nak beri kereta, ada Proton Saga. Semua ada. Dan ada lagi tiga benda. Yang Malaysia ada, tapi negara luar tak ada. Yang pertama, datang Malaysia nak beli polis, ada. Lain tempat ada, Malaysia boleh kita beli polis. Datang Malaysia, selain ada polis, immigration pun boleh beli. Ini orang Selayan tahu, immigration boleh beli. Kalau polis, kalau kita nak beli, tak dapat beli, tak jadi beli. Kalau immigration nak beli, tak jadi beli, tak apa. Kita pergi mahkamah pun, hakim pun kita boleh beli. Cari kena orang yang tahu, korek, dia belikan. Ini yang ada, ini yang tinggal dengan Malaysia ini. Tinggal pelancongan pun, itu yang kita ada, itu yang dapat kita tawarkan. Sebab itu kita lihat kes Tian Chua. Kes yang berubah Tian Chua ini cuma ada salah satu daripada kes yang terbaru. Ini siri ini belum habis lagi, tak tahu bila habis. Dan kita tidak boleh membenarkan keadaan ini berlanjutan. Siri pendamaian politik ini mesti dihentikan. Dan setakat kita menang 5 negeri saja di Malaysia ini tak cukup. Kita mesti menang di peringkat persekutuan. Menjadi kerajaan Malaysia baru kita dapat menghentikan pendakwaan politik ini. Dan ini adalah usaha dan matlamat kita sebagai rakyat Malaysia. Kita mesti bersama-sama meneruskan perjuangan kita. Jangan kita berpuas hati dengan kemenangan kita di Selangor, di Perak atau di Telah. Jangan kerana kita ada kejayaan kita. Jangan kerana kejayaan kita di Selangor, di Pulau Pinang, di Kedah, di Kelantan, maka kita anggap kita sudah mencapai matlamat kita. Kita bersama-sama usaha. Pada pilihan raya yang ke-13 yang akan datang ini, kita akan bersama-sama berada di Putrajaya dan kita akan membawa satu Malaysia yang lebih maju dan lebih adil untuk semua rakyat Malaysia.